Assalamualaikum, selamat bergabung di channel Dapur Manis. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat sop senerak yang sangat enak banget, segar dan juga gurih. Ciri khas dari sop senerak ini ada kacang merahnya yang sangat enak dan juga mengandung protein yang tinggi. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ikuti video saya sampai selesai ya. Langkah pertama, kita siapkan kacang merah 250 gram. Kita rebus terlebih dahulu kacang merahnya sampai empuk, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Sembari menunggu kacang merah empuk, kita siapkan sayur buncis 250 gram. Kita bersihkan sayur buncis, kita buang bagian ujung-ujungnya. Setelah itu, sayur buncis kita potong-potong. Kita siapkan juga satu buah wortel, kita iris-iris seperti ini. Kemudian kita akan membuat bumbunya, kita siapkan 2 siung bawang putih, 1/4 sendok teh merica. Kita haluskan sampai halus. Kita kembali lagi ke kacang merahnya. Ini kacang merahnya sudah empuk ya. Saatnya kita angkat. Kita saring karena akan kita buang airnya. Kita panaskan 1 liter air. Kita masukkan sayur buncisnya. Wortelnya juga kita masukkan. Tidak lupa kita tambahkan bumbu halusnya. 1,5 sendok makan gula pasir. Satu sendok teh garam. Dan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Kita masak buncis dan wortelnya sampai empuk ya. Setelah buncis dan juga wortelnya empuk, kita masukkan kacang merahnya. Kita tunggu sampai mendidih ya. Jangan lupa koreksi rasa. Jika rasa sudah pas dan sayuran sudah mendidih seperti ini sudah matang, kita matikan apinya. Sebagai pelengkap, kita tambahkan daun seledri dan juga bawang goreng. Nah, ini dia teman-teman, sayur sop senereknya sudah siap kita sajikan. Sop senerak ini biasanya kita masak campur daging sapi ya. Meski ini tanpa daging sapi, tetap rasanya enak dan juga segar. Ini rasanya sangat enak banget, segar dan yang pasti juga gurih. Dan bagi teman-teman yang lagi pengen masak yang segar-segar, ini bisa dicoba di rumah ya. Sampai di sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.